mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berinisiatif meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang mengalami gempa, mendapat bencana di Cianjur. Itu bencana yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Sekarang tanggal 2 Desember, jadi lebih kurang 10 hari, 11 hari yang lalu jadi gempa tersebut. Sampai saat ini masih berproses terkait dengan pencarian-pencarian, mungkin pencarian-pencarian korban dan lain sebagainya. Kita di seluruh Indonesia memberikan simpati. Kita melakukan penggalangan dana. Kita lihat di TV-TV, kita lihat di medsos, semua masyarakat Indonesia turut berempati dengan kejadian tersebut. Terkhusus di Yayasan Insan Harapan, tadi disampaikan bahwasanya kita juga demikian melakukan itu, khusus di Yayasan Insan Harapan dan satu lagi yang di Nongsa, Mutiara Insani. Ini sama-sama berkolaborasi mencari bantuan dalam bentuk penggalangan dana. Tadi terkumpul lebih kurang 20 jutaan yang mungkin nanti akan digunakan kepada para relawan yang akan berangkat ke Cianjur, memberikan relaksasi, memberikan bantuan, memberikan penghiburan kepada khusus yang mungkin anak-anak yang mengalami bencana, sekolahnya juga rusak dan lain sebagainya, mereka tidak dapat bersekolah. Inilah penghiburan yang kita berikan, pendidikan yang kita berikan, mungkin pendidikan secara alam saja karena di sana tidak ada ruang belajarnya, sedang informasinya sudah hancur dan sudah rusak semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Harapan Insani dan Mutiara Insani yang telah berinisiasi melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana dan pengiriman guru-guru kita dan siswa nanti mungkin yang akan berangkat ke Cianjur. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwasanya semua kita yang terkhusus di Kota Batam, semua perangkat daerah menghimbau kepada seluruh pegawai untuk melakukan penggalangan dana. Pemerintah Kota Batam, Wali Kota Batam juga sudah turun ke jalan-jalan melakukan penggalangan dana kepada masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami bencana di sana. Wali Kota Batam telah membuat surat edaran. Berdasarkan surat edaran tersebut, kami juga Dinas Pendidikan sudah menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan membuat himbauan kepada seluruh satuan pendidikan di Kota Batam, mulai dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SMP. Kalau SMA, SMK mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi yang memberikan himbauan. Dan sampai saat ini sudah berjalan dan sudah kita kumpulkan posko-nya di Dinas Pendidikan. Hari ini terakhir penyotoran daripada penggalangan dana di satuan pendidikan tersebut. Kita berharap ya kemudian hasil daripada penggalangan dana tersebut seluruhnya dapat kita serahkan ke pemerintah Kota Batam. Melalui pemerintah Kota Batam nanti akan menyampaikan bantuan tersebut dari masyarakat Kota Batam, dari satuan pendidikan, dari siswa-siswa kita. Hampir jumlah seluruhnya itu hampir, kalau termasuk PAUD itu hampir 300 ribu. Jadi kalau satu orang 1000 saja yang membeli sumbangan, ya itu sudah mencapai 300 juta 1000 saja ya, kalau satu orang memberi sumbangan. Berikan apa yang dapat kita berikan kepada warga-warga, anak-anak kita yang di sana. Kemudian bagi
anak-anak kami yang mungkin nanti diizinkan sekolah, kemudian diizinkan orang tua untuk juga memberikan perannya kepada rekan-rekan kita yang di sana, berikan yang terbaik kepada kawan-kawan kita di sana. Alhamdulillah dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan atas sambutan dan juga motivasi kepada kita semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara pelepasan yang dalam hal ini seremoni pelepasan kepada guru dan pelajar ke wilayah Cianjur. Kepada nama-nama yang saya sebutkan agar bisa berdiri di depan. Raihan Abdul Fatah, kemudian Sabit Abdurrahman Yahya Ayas Sin dan Ibrahim Nasution, dan dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sarmanto karena Ibrahim Nasution sudah menuju ke lokasi tempat di Cianjur. Dan juga kepada para pelajar, Ananda Muhammad Fikrian Syah Zulain, Muhammad Rosi Al-Farizi, dan Ananda Al-Hito Harfian Syah untuk hadir di depan, dan dalam hal ini akan dilakukan seremoni pemakaian rompi dan juga topi. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Batang, kami persilakan untuk memberikan secara simbolis topi kepada peserta sukarelawan yang hadir di depan. Terima kasih Bapak, semoga memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua. Yang belum mungkin yang belum berdonasi, kita juga sama-sama harus menggalakkan kepada yang lain-lain untuk kita biasa memberikan donasi. Dan selanjutnya, secara simbolis dilepas oleh Bapak Muhammad Syafi'i selaku anggota Dewan DPRD Kota Batang. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syafi'i. Mewakili Ibrahim, dan selanjutnya Bapak Abdul selaku camat yang akan menyerahkan secara simbolis. Dan dalam hal ini pesertanya diwakili oleh Bapak Sarmanto karena Ibrahim Nasution sudah berangkat menuju ke lokasi. Terima kasih kepada Bapak sekali lagi. Pergi melaut menangkap ikan ditangkap di petang hari. Pelepasan sukarelawan ke Cianjur telah dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati. Terima kasih kepada Bapak dan juga guru dan tenaga dan pelajar secara rapat yang berangkat ke Cianjur. Muhammad Rosi Al-Faizi dan Anda Al-Fito Al-Fian Syah. Oh ini Bapak yang boleh membantu sekali boleh menyerahkan roti, memakaikan roti untuk keberangkatan 3 orang pelajar ke wilayah yang terdapat gempa. Kegiatan pelepasan secara simbolis dengan pemakaian
menekankan bahwa sebelum kita membantu orang lain, pastikan dulu diri kita sehat, kuat, dan tentunya sebelum menyelamatkan orang lain, tentu keselamatan kita yang harus terutama lebih dijaga. Dan tugas kita di sana adalah tentunya meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana, ya. Jangan buat nanti kita jadi beban. Nah, bagaimana supaya kita jadi beban? Tentunya kita harus mempersiapkan diri kita matang-matang. Kalau seumpamanya kurang kuat, istirahat, siapkan vitamin, jangan dipaksakan. Intinya kesehatan, keselamatan dari Bapak Ibu semua itulah yang menjadi utama sebelum membantu orang lain. Dengan tim yang saya pimpin langsung dari Pemko Batam dan BP Batam untuk mencari donasi bantuan kepada saudara kita gempa di Cianjur, mudah-mudahan bisa berhasil. Mudah-mudahan bisa dapat bantuan lebih kurang 1 miliar sehingga bisa kita sumbangkan pada saudara kita. Jadi kepada Bapak Ibu seluruh warga Kota Batam, mudah-mudahan bisa membantu biaya sumbangsi donasinya buat gempa di Cianjur. Jumpa lagi.